Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di channel Adif Ahmad. Sekarang kita lagi ada di garasi P. Orianto Ngembal Kudus ya. Ngembal Kulon Kudus. Nah, di sini kita akan berangkat ke Terminal Jati Kudus. Tapi masih belum ada unit yang lewat yang arah ke Terminal Jati Kudus karena kalau udah sore udah susah. Paling nanti naik P. Orianto tapi yang dari Jepara, kalau enggak Bojonegoro, kalau enggak lain-lain gitu ya. Tungguin aja. Saya juga belum pesan tiketnya, nanti langsung dadakan aja di sana. Pilih unit yang mantap. Oke? Okay? Ikutin terus trip reportnya menuju Jakarta yang pasti. Pak Orianto, Cadas Pangeran sudah datang. Ini tim Bojonegoro Bandung. Yang biasa kita Bandung. Yuk, kita langsung naik aja. Ada Berlian Jaya. 1626. Nah, ini yang aku unitnya naikin dari Bandung ke Kudus dua kali waktu itu. Sekarang mau numpang sampai Terminal Jati Kudus aja. Tadi udah bilang ke kernetnya. Show me loving. I need your loving. Alhamdulillah kita sudah sampai Terminal Jati Kudus dan masih sepi juga ya. Enggak terlambat. Oke. Gimana keseruannya? Mau naik apa kita? Tungguin aja di selanjutnya. Oke, okay, PO Orianto sudah berjajar, ada 169, ada 160, ada nggak tahu apa lagi, terus ada Al Muhajirin, banyak sana, ada Pak Bro juga. Terus aku tertarik sama yang ini, Cheng Ho, 160. Udah, kita pesan dulu tiketnya, yuk. Segitu aja ya. Mari kita pesan dulu tiketnya. Tadi udah pesan, tinggal bayar dan ambil tiketnya. Seperti biasa langganan. Pak. Oke, ini tiketnya tinggal saya bayar. Nanti kita review. Makasih banyak ya, Pak. Oke, jadi ini tiketnya, nomor lambungnya 018, tanggal 10 bulan 4 2022 dan namanya belum diisi seperti biasa Adi Muhammad karena udah biasa dari Kudus. Paling nanti turunnya di Bekasi Timur. Kursinya CD seperti biasa, nomor bis 18. Harga tiket Rp210.000. Dan ini tanggal dan tempat kumpul seperti itu. Dan ini voucher makannya. Jangan sampai hilang lagi kayak kemarin naik Nusantara. Oh iya, BTW for your information adalah dua double decker Nusantara MAN itu jalan dua-duanya sekaligus. Biasanya keresan, tapi sekarang jalan. Wah, seharusnya aku naik itu ya. Ya udah. Kita cobain aja 018 sebelum nanti di ribbon, oke? Mantap. Oh, kita sudah naik di P. Orianto 026 ya, dengan julukan Salimna. Gak jadi naik Tato karena unitnya belum datang.
likur orang-orang eh 6 likur isi ya. Mulai lewat 6 hari. Kali ini drivernya bersama Bapak siapa namanya Pak? Roni. Bapak Tony. Roni. Oh, Bapak Roni. Iya. Seperti biasa kita dapat roti dan air mineral yang kecil ya. Ini snack dari PO Haryanto. Seperti itu. Halo. Nambi koro. Ora mau ade. Koe koe tadi. Laporan bensin nggak usah. Kita duduk di belakang dulu untuk ngecas, nanti kalau misalnya udah masuk tol baru kita pindah ke depan lagi ya. Tetap mumpung CB3 lo rasanya jadi bisa ngecas, ada USB portnya. Jadi tadi sempat berhenti dulu, kirain saya mau ngisi itu atau gimana. Ternyata penbel AC putus. Tapi ini AC-nya masih dingin. Enggak tahu penbel yang mana, enggak tahu penbel AC, enggak tahu yang mana. Oke? Seperti itu. Kita mampir lagi di agen PO Haryanto. Tiba-tiba AC pun pun berhenti karena penbel copot, jadi AC mati. Dibenerin dulu. Bantuan PO Haryanto 0107 undercover buat Rexus. Bantuan kembali dari 070. Bantuan lagi 054 single fighter kalau nggak salah. Ada Pangeran bantu Pak Ganang. Trouble. Ada Pangeran ikut membantu. Mujahidin bantu kembali. Super 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 solid ya Haryanto, mantap pol. Unit Jatah Bandung, Jadas Pangeran pun ikut membantu juga ya. Bandung Bojonegoro. Semoga bisa teratasi dan cepat selesai, amin. Wah, membantu semua. 1016 Muria, 1162 Blue Sky. Kita membantu juga, mantap. Alhamdulillah, sudah beres. Mari kita bubar langsung. Gaspol. Bandung ya Pak?
Koi. Kanebo, Pak. Hah? Kanebo. Nusantara.
kita keluar gerbang tol Weleri. Gerbang tol Weleri ini adalah gerbang tol termacet se-Indonesia. Karena rata-rata PO bis yang dari timur menuju barat itu pasti keluar sini rata-rata ya, kebanyakannya. Di depan kita sudah ada 016. Di sebelah kiri kita ada Almuna Trans, itu Madura. Almuna lagi. Di sini masih banyak ngantri juga. Mari kita foto thumbnail dulu nanti untuk reviewnya. Nggak tahu nih, bingung, paling sinematik sedikit aja ya, paling apa review sini aja ya. Susah sih ada penumpang. Nanti aja di rumah makan ya. Kita sinematik sedikit dan kita foto thumbnail dulu ya. 1, 2, 3. Show me loving. I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need your loving. Me, myself, in and love. It's like being a dog to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You keep it beside me along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? Janarsari ini ada apa bro? Paradise Reborn, ada Unicorn. Terus ini ada Single Fighter. Ada tadi itu apa itu namanya, Undercover, ada Honesty. Ini tuh kalau gak salah Madura ya. Terus ini gak tahu apa nih, 034. Oh Serdadu, eh lah, oh Serdadu, gak tahu lah. Terus tadi ada Sunbreaker, Mas Ahendra Hawk. Terus ada unit kita tadi apa sih? Salim apa gitu, jadi lupa aku. Udah foto thumbnail juga, udah sinematik juga. Mungkin video part satunya sampai sini saja. Nanti kita lanjut lagi ke part 2-nya, lanjut ke rumah makan, habis itu Jostol, habis itu nanti kita turun Bekasi Timur seperti biasa. Oke? Gila hari ini mantap, Pom Jenarsari rame. Lalu tripnya tadi dari Kudus ke sini rame pol. Wah, ini trip anti kusut sih Mas, walaupun tadi sempat trouble dulu sebentar di bagian panel AC itu. Dah unitnya masuk lagi, banyak, masih banyak yang masuk. Ya, tapi enggak tahu nih Cadas Pangeran tadi kemana hilang. Apa udah beres nyolar atau gimana, saya juga kurang tahu. Seperti itu ada Mas Afif. Kalau enggak salah ya. Ya kalau enggak salah. Oke. Okay, mantap, Pol. Oke. Okay, mungkin segitu aja, lanjut ke part 2. Mantap. Gelap ya.